Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Ratpack Official. Oke sahabat, di video kali ini gue lagi ada di Jalan Raya Kebun Kelapa, Pasar Kemis. Seperti biasa gue lagi nyari kulineran. Dan di sini gue nemu bakso Pade. Bakso Pade. Pokoknya terus ikutin channelnya Ratpack Official. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Cekidot. Assalamualaikum, Pak De. Waalaikumsalam. Namanya siapa, Pak De? Pak Suwito. Pak Suwito. Oh, Pak Suwito udah berapa lama dagang bakso? 25 tahun. Nah, ini kenapa sih disebutnya bakso Pade? Bakso Pade itu ya anak-anak pada manggil Pak Di Topi Merah. Pak Di Topi Merah dulunya ya. Oh. Ya udah Pade, kalau gitu saya pesen satu Pade ya. Iya. Ya udah. Oh, dicampur aja, campur. Iya. Ya, makasih Pade ya. Iya. Oke sahabat, ini dia tampilan dari bakso Pak De. Tadi gua pesan campur ya. Ini ada toge, mie kuning dan bihun putih ya. Ini ada bakso ini juga satu. Coba kita belah ya. Oh, isinya telur ya. Sekarang kita campur sama saus. Si kecap sedikit. Belum makan, kita baca doa dulu ya. Cobain kuahnya dulu. Kuahnya enak banget. Gue penasaran sama bakso Pade ini ya. Setiap gue lewat sini pasti ramai banget. Makanya gue coba mampir ke sini dan nyobain baksonya Pade. Buat harganya ini cukup murah banget ya. 7.000 satu porsinya. Rasanya mantul. Kayak tidak. Goyang gitu. Pokoknya buat kalian nih rekomendasi nih. Kalau nyari bakso, sini aja ya, ke baksonya Pade, lokasinya di Kampung Kebon Kelapa, Kecamatan Pasar Kemis ya. Satu porsinya cukup murah, 7.000. Kalian bisa coba ke sini ya. Mungkin segitu aja ya video dari saya. Terima kasih yang udah ngikutin video gue ya. Oh, kita jumpa lagi di kulinerannya. Kulineran gue, kulineran dan food program. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.